Assalamualaikum bagi teman-teman pengguna kartu Indosat Ooredoo. Kali ini kami akan berbagi cara menambah masa aktif kartu Indosat Ooredoo teman-teman dengan kode SMS atau berkirim SMS ke operator. Caranya seperti ini, teman-teman. Di sini ada tiga pilihan untuk menambah masa aktif dengan berkirim SMS, yaitu kodenya aktif 3. Maka teman-teman akan mendapatkan masa aktif tambahan 3 hari. Aktif 14, maka akan mendapatkan 14 hari masa aktif tambahan. Dan aktif 30, maka akan mendapatkan masa aktif 30 hari. Nah, di sini biayanya bervariasi mulai 2.000, 5.000, dan yang terbesar adalah 10.000. Nah, di sini juga telah dicontohkan cara mengirim SMS-nya, yaitu aktif 3 kirim ke 55. Di sini tanpa spasi. Jadi teman-teman tinggal ketik aktif misalnya 3 kemudian kirim ke 555 dengan biaya Rp2.000. Nah, di sini tadi saya telah mencoba tadi siang aktif 30. Maka saya mendapatkan masa aktif tambahan 30 hari dengan biaya sebesar Rp10.000. Menurut saya cara ini relatif lebih mudah dan cepat. Dan yang perlu diperhatikan, meskipun pulsa reguler teman-teman sudah memasuki masa tenggang, masih bisa untuk mengikuti program menambah masa aktif ini. Jadi meskipun sudah masa tenggang, teman-teman tinggal ketik aktif misalnya 30 hari kirim ke 55, otomatis pulsa akan terpotong dan masa aktif akan teman-teman dapatkan. Jadi sangat membantu kita dalam mempermudah komunikasi dengan sisa pulsa yang banyak daripada tidak terpakai ataupun harus beri lagi, bisa kita tukar dengan masa aktif tambahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.